بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Terima kasih yang berusaha yang dikasihi Ustaz Zafran, datang kuasa IQ, facilitators dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Seronok ke duduk kat sini ni? Seronok. Tak mau balik dah? Facilitator ramai yang nak balik. Lama dah duduk sini. Baik. Saya sebenarnya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Lepas ni, malam nanti akan ke KLIA untuk seterusnya menunaikan umrah insya-Allah. Jadi dah selangsung berjalan tu, Ustaz Hadi minta tolong datang sini berjumpa dengan anak-anak untuk kita sembang-sembang. Setakat mana yang boleh sembang lah kan. Baik. Sepanjang program ini, ada tak yang dinyatakan kenapa, apa perlunya dibuat kem yang seperti ini? Apa dia? Seorang angkat tangan. Ha, jawablah seorang. Seorang lelaki, seorang perempuan jawab. Ada? Saya kalau dalam kelas di sekolah tanya Ustaz Zafran, garang dulu. Kalau tak jawab, saya kira sampai 10 semua kena berdiri. Ha, lepas tu kira lagi sampai 10. Tak ada siapa jawab, atas kerusi. Lagi 10 tak siapa jawab, atas meja. Kira lagi 10 tak jawab, bawah meja. Betul eh? Lagi 10 bawah kerusi, merah bawah kerusi. Ustaz Zafran tak buat, tak muat. Lebih-lebih dia pandai jawab. Ha, cepat. Cuba bagi apa tujuan ni? Apa faedah datang camp ni? Apa yang kita dapat? Seorang, perempuan dulu. Ladies first. Satu. Dua. Ya. Mantap kan? Syaksiah kita. Mantap betul. Mantul. Okey, terima kasih. Ha, tepuklah sikit. Atau kalau perempuan boleh jawab, malulah lelaki tak boleh jawab. Ha, cepat, seorang. Ha, siapa angkat tangan tadi? Ha. Jawapannya sangat hebat. Yang kecil-kecil ni faham ke? Betul? Badan kecil, besar. Ha. Kalau tak faham, buat-buat macam faham sudahlah. Baik, daripada dua asas tadi yang diberikan jawapan oleh kawan-kawan kamu tadi, membina saksi hadiri kan? Seterusnya untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Betul? Kita nak bincang daripada dua asas tu. Apa keperluan dia? Apa pentingnya? Siapa sini yang ada kampung yang ada tanam padi? Ada tak? Tanam getah? Ada tanam padi? Ha. Pernah tak tengok orang yang di sawah menanam lalang? Ada tak? Tak ada kan? Kalau kita tanam lalang, dapat tak padi? Dapat? Wow. Tak dapat kan? Kalau kita tanam padi, mungkin tak lalang akan tumbuh bersama. Mungkin kan? Betul? Ha, kalau tak tengok padi pun, belajar geografi, belajar apa, ada subjek apa yang sekolah tahu. Kalau kita tanam padi, kita kena baja padi tu, kita kena bubuh racun supaya tidak ada
lalang, tumbuh-tumbuhan yang tak perlu masuk dan mengganggu pertumbuhan padi. Juga perlu bubuh racun supaya tidak diserang serangga. Bubuh baja tujuannya apa? Supaya lebih subur. Baik. Dan tidak pernah ada orang yang tanam lalang untuk dapat padi. Tapi kalau dia tanam padi, dia biarkan saja macam itu, barangkali padi dan akan tumbuh bersamanya ialah lalang. Kamu nak jadi padi ke nak jadi lalang? Yang berisi, lepas jadi padi jadi apa? Proses jadi beras, pandai. Lepas jadi beras jadi apa? Jadi nasi. Lepas jadi nasi jadi apa? Masuk dalam perut kan? Bermanfaat tak? Manfaat kan? Baik. Sekarang ni cuba setiap orang hayati. Dia nak jadi padi yang kemudiannya menjadi beras dan menjadi nasi, seterusnya bermanfaat untuk setiap orang. Pasal itu tak boleh ada lalang. Kalau yang dibiarkan, takut nanti ada yang tak jadi padi, dia jadi lalang. Lalang ada manfaat tak? Boleh makan? Ada sini hisap lalang? Sedap hisap ada? Tak ada kan? Baik. Sebab itu perlu ada proses pembelajaran. Perlu ada kem untuk memotivasikan, bagi semangat. Supaya setiap orang ada kesedaran diri untuk dia menjadi manusia yang berbakti dan berguna kepada apa dia? Ummah dan agama. Kena jadi macam itu. Pasal tu diadakan program macam ini, dibuat aktiviti-aktiviti yang berkelompok, berkumpulan dan persendirian supaya semua orang ada kesedaran yang tu. Setiap yang ada ini, tadi kawan kamu kata akan menjadi pemimpin masa depan. Kamu nak jadi pemimpin yang menjadi seperti padi ataupun pemimpin yang lalang yang tak berguna? Jadi pemimpin yang seperti padi yang bermanfaat. Kalau jadi lalang, tumbuh membesar jadi lalang, siapa pun tak dapat manfaat, bahkan dia akan menyusahkan orang lain. Karena itu para ulama menyifatkan umur yang seperti ini nanti akan meningkat 5, 6, 7, 8, 9 tahun lagi menjadi remaja, menjadi pemuda dan pemudi, menjadi belia. Dia ibarat matahari. Tahu matahari? Bayangkan matahari yang berada di tengah-tengah hari, bersinar, panas dan bermanfaat untuk kehidupan. Faham? Itu matahari. Kalau tidak diasuh, kalau tidak diberikan kesedaran, semua akan jadi malap. Walaupun tenaga ada, akal ada, hanya digunakan untuk apa? Basikal aja. Ada main basikal lajak? Main basikal lajak. Lagi tekak melepak dekat sisi. Ada yang lepak kat sisi? Duduk tepi tangga flat tu. Buang sampah merata-rata. Ada yang tu? Tak ada kan? Pasal itu, program yang seperti ini ialah supaya kamu jadi mentari pagi yang bersinar supaya nanti boleh menyinari kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran beberapa sampel, tahu sampel? Beberapa contoh golongan remaja dan dewasa. Bukan golongan yang main-main, tapi golongan hebat. Yang pertama saya bagi contoh. Ada satu orang budak remaja. Seorang-seorang dia aja. Ayahnya ialah pembuat berhala. Dia tengok ayah dia ukir patung berhala, lepas tu jual kat orang, lepas tu pakai sembah balik. Dia tengok bulan, nampak bulan ni malam menyinar. Ini ikut Tuhan, bukan berhala tu. Bila malam hilang, datang siang, hilang bulan tadi. Lepas tu apa? Naik matahari. Naik matahari lagi besar. Matahari lagi besar, lagi bersinar. Matahari telah menghilangkan bulan tadi. Barangkali matahari ini ikut Tuhan. Bila sampai waktu malam, matahari pun hilang.
Oh, dia kata aku tak suka, takkan ada Tuhan yang boleh hilang, boleh ada. La uhibbul afilin, kita tak suka benda yang hilang lah. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagikan hidayah dan petunjuk kepada budak-budak ni, remaja ini, dia mengakui ada satu Tuhan yang sangat agung, yang sangat hebat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu orang ni budak-budak ke orang tua? Quran cerita. Bila kaum dia, satu hari kaum dia pergi buat pesta, tak pasti tepusem ke apa, tak tahu. Tapi dia keluar daripada kawasan perumahan, pergi keluar daripada kota, buat perayaan kat sana. Seorang-seorang dia ni, remaja ini jadi, seorang-seorang dia, dia ambil kapak dengan kedua-dua tangannya, dia pecahkan semua patung berhala yang ada, dia tinggalkan satu yang paling besar. Ini cerita dalam Quran, bukan suka kamu pergi pecah patung pula ya. Ini cerita dalam Quran. Dia pecahkan semua patung yang ada, lepas tu dia gantung kapak dekat patung yang paling besar sekali. Lepas tu dia balik rumah. Sebab tak tahu lah. Orang kaum dia balik semula, lepas buat perayaan agama kat luar, mesti balik kat tokong kan. Balik kat kuil dia. Sampai-sampai tengok patung berhala semua dah hilang. Semua dah pecah. Tinggal yang paling besar je. Semua terkejut. Rasa apa? Terkejut lagi? Marah? Mesti cari. Siapakah yang empunya angkara? Betul tak? Ni siapa yang buat ni? Macam ustaz-ustaz pensi ni tengok sampah jatuh dari bawah tu kan? Ini siapa yang buang ni? Betul tak? Cari siapa yang buat. Tu dia orang kata, innahu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu. Apa dia? Hari tu ni ada satu orang budak muda duk sebut pasal patung-patung berhala ni. Dia dipanggil, siapa tahu? Ibrahim. Siapa jawab ni? Ha, bagus. Ha, siapa dia? Ibrahim. Masa tu Nabi Ibrahim umur dia remaja, bukan orang tua. Dia seorang-seorang diri remaja. Bapak dia pun tak geng dengan dia. Seluruh kaum dia tak bersama dengan dia. Tapi dia berani ambil tindakan. Pasal apa dia pecahkan berhala tu? Untuk mencetuskan rusuhan kaum? Dah, bukan yang tu. Bila dia dipanggil oleh kaum dia, oleh pembesar-pembesar, Tok-Tok Sami itu panggil dia, betul ke engkau yang pecahkan berhala ni wahai Ibrahim? Dia jawab apa? Tak tahu. Macam tu lah. Betul dia kata? Tak, dia tak cakap macam tu lagi. Dia kata, tanyalah dekat patung yang berhala yang paling besar tu. Kapak dia gantung kat tengkuk dia. Ni, tali ni kan? Digantungkan kapak dekat tengkuk berhala yang paling besar. Cubalah tanya dia, barangkali dia yang pecahkan patung-patung yang lain. Tahu tak jawapan dia macam tu? Apa respon daripada kaum dia? Kaum dia kata apa? Takkan kami nak tanya kat patung tu, dia bukan boleh cakap. Betul tak? Maknanya kaum dia kata, takkan kami nak tanya kat patung tu, patung tu bercakap pun tak boleh. Jadi apa respon daripada Nabi Ibrahim? Tahu pun lah. Lebih kurang kalau bahasa kita tahu pun. Nabi Ibrahim kata, macam mana kamu boleh sembah patung yang dia tak boleh selamatkan kawan-kawan dia, diri dia tu pun dia tak boleh selamatkan juga. Patung yang tak boleh mendengar dan tak boleh bercakap, tiba-tiba nak disembah jadi Tuhan. Nampak tak? Bijak tak Nabi Ibrahim? Kalau kamu mendengar, duduk masa tu, dengar, boleh berfikir tak? Takkan nak pergi sembah patung yang tak boleh selamatkan diri dia. Diri dia pun dia tak boleh selamat, takkan dia nak selamatkan kita? Betul tak? Itu Nabi Ibrahim. Pada usia yang seperti ini, sudah menjadi sangat bijak untuk berdialog dan berhadapan dengan orang ramai yang ada di zaman dia. Nak jadi bijak macam tu? Kenalah jadi bijak macam tu. Itu Nabi Ibrahim. Umur dia dah tua ke masa tu? Dah. Dia masih remaja. Akhirnya, dia telah dihukum apa? Ditangkap dan dibakar oleh kaumnya, oleh Raja Namrud. Tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam api. Allah hantar, Allah firmankan kepada api tersebut, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk
dan sejahtera ke atas Ibrahim. Jadi Ibrahim masuk dalam api, duduk lama, tiba-tiba dia keluar, elok je keluar. Cik, macam cerita apa nama? Hero, hero tak boleh mati, cerita Jet Li tu kan, keluar dalam api, elok je. Akhirnya menyebabkan ramai yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Nampak? Satu orang pemuda boleh berharapan dengan ramai orang untuk menyatakan pendirian dia dan berhujah menegakkan apa? Kebenaran. Nak jadi yang tu? Kena jadi yang tu. Kalau nak jadi yang tu, bolehkah kita bercakap dengan orang untuk tegakkan kebenaran? Kalau duduk je dekat rumah, tak buat apa-apa, main handphone je. Sekejap-sekejap update IG story. Muka naik jerawat 3 butir. Yang tu kah? Mestilah untuk kita boleh bercakap dengan orang, kita mesti banyak membaca. Banyak membaca dan mendengar. Baru benda tu boleh proses dalam maklumat dalam diri kita dan kita sampaikan. Itu contoh pertama. Contoh dalam kedua yang Quran bagi. Ada satu orang budak ni, daripada kecil, adik-beradik dia, abang-abang dia semua dengki kat dia. Cerita siapa? Ha. Apa dia, apa yang berlaku kat dia? Ha, mula-mula campak dalam perigi kan? Masuk dalam perigi. Nasib perigi tu perigi buta. Masuk dalam perigi, kemudiannya secara tak sengaja dia diselamatkan oleh rombongan perdagangan yang melintasi padang pasir tu. Nampak-nampak dia, wih, ini ada budak ni. Kalau jual ni dapat duit. Ambil, masukkan dalam belanggu ni, sorok dekat belakang kuda ke unta tu, bawa sampai ke negeri Mesir. Sampai kat sana, jual. Macam mana jual, jual orang? Pernah tengok cerita ni? Tiga Abdul. Ha. Kan? Tiga Abdul kan? Bunyi loceng, bunyi loceng. Bayang, bayang budak-budak. Bayanglah pasal ini je kan? Ya, macam tu. Kena jual. Harga pun murah ya. Lepas dijual, dia dijual, siapa yang beli? Satu orang, salah seorang pembesar negeri Mesir berkenan, dia beli. Dia beli yang ni, kalau tak boleh tolong kita pun, dia boleh jadi anak angkat. Lepas tu dia duduk dalam rumah tu, apa tugas dia? Dia tolong kerja dalam rumah. Pernah nampak orang gaji tak? Cerita di TV kan, cerita pasal orang gaji apa semua kan? Itulah kerja dia. Tolong kemas rumah, tolong bagi hidang minum dan sebagainya kerja dia buat. Sampailah dia membesar, jadi remaja, dan dia punya rupa yang sangat rupawan, segak, menyebabkan orang dalam rumah tu, isteri kepada tuannya telah pun tergoda. Umur remaja, umur belasan tahun, ketika semangat sedang membara, pantang melintas, nampak perempuan pun nak piwit-piwit kan. Ha, kalau boleh apa nama, search internet tu, macam-macam benda dia boleh tengok. Macam tu lah usia remaja. Suatu hari Yusuf telah digoda oleh perempuan tersebut. Yusuf terima tak? Dua orang tu dalam rumah tu, siapa pun tak tahu, cuma ada dua orang aja. Bila ada dua orang, bila perempuan tu goda Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tak terima sampai kena kejar. Tahu kena kejar? Cuba yang kena kejar. Ini kena kejar bukan macam cerita Hindustan tau. Laki kejar perempuan, perempuan kejar laki, tukar baju musim bunga, tukar baju dekat tepi kolam dah. Mengejar perempuan, kejar laki sampai dekat depan pintu rumah, masa nak tarik tu bajunya koyak. Bajunya koyak dan bila buka pintu terserempak dengan tuan yang empunya tadi. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia didapati tidak bersalah untuk kes itu, tetapi selepas daripada itu ia difitnah oleh sekumpulan perempuan-perempuan, isteri-isteri Mak Datin-Mak Datin ni, yang menyebabkan Nabi Yusuf akhirnya terpenjara. Nak ceritanya, watak yang kedua ni, Nabi Yusuf alaihi salam merupakan cicit kepada Nabi Ibrahim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf dalam usia yang remaja seperti ini, dia tidak tergoda dengan
dia tidak terpedaya dengan godaan wanita, dengan keinginan jantina. Pasal apa? Pasal dia kata, aku terkenangkan Tuhan aku sangat baik membela aku. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ni rumah ni kata rumah Tuhan aku yang bagi makan elok kat aku ni. Takkan aku nak khianati dia. Jadi bayangkan, maksudnya Quran nak ajar kita yang jadi remaja, dia bukanlah maksudnya tidak boleh ada disiplin. Jadi remaja juga dituntut untuk mengenang jasa. Jadi remaja, jangan mudah tergoda dan terpedaya. Nanti duduk dalam kem, yang ni hantar surat, yang ni balas balik nota, lepas tu janji pula bagi minta nombor telefon, lepas tu minta WhatsApp nombor kan. Lepas tu WhatsApp kan. Ha, zaman dulu kalau macam ni kan, dia mula dengan jeling-jeling je. Hang jeling aku jeling kat hang. Lepas jeling-jeling buat apa? Lepas jeling-jeling dia messaging lah. WhatsApping. Ha, lepas tu start calling. Ha. Lepas calling buat apa? Ha? Ha, pandai dating. Dating pun kat Meru Mall je. Meru je dating. Ha, dah dating. Loving, darling. Benda tu dalam usia yang macam ini, bukan berkat dia pun, makin lama makin besar, makin banyak cabaran dia. Kalau tidak disekat dating tu, hujung nanti dibimbangi apa dia? Bunting. Tahu bunting? Jadi belajar dalam hidup remaja ini, Allah Ta'ala tunjuk kat kita contoh Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak tergoda walaupun usianya muda, walaupun ada peluang duduk bertentang mata hanya dua orang. I love you, you love me. Tapi Nabi Yusuf tak terpedaya. Boleh tak jadi seperti Nabi Yusuf? Ha, kena jadi seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dan akhirnya, oleh kerana dia mempertahankan diri dia, mempertahankan maruah dia, dia tak khianati jasa orang yang bela dia, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Walaupun pernah dipenjara, akhirnya dia perintah negara. Semua khazanah negara tu dia yang pegang. Raja bagi kad dia khas. Pernah tengok cerita kungfu tak? Cerita raja-raja tu kan. Kalau Cina kan, dia bawa satu pelak maharaja kan. Dia tunjuk je semua kena tunduk kan. Nabi Yusuf dia dapat benda yang macam tu daripada raja. Semua tempat dalam negeri yang orang tak boleh masuk, dia boleh masuk. Semua tempat khazanah raja apa semua, Nabi Yusuf ada kebenaran yang tu. Itu contoh yang kedua. Nampak? Yang ketiga, dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang sekumpulan pemuda. Cerita apa? Bukan. Sebelum tu lagi. Ada sekumpulan remaja. Bukan seorang-seorang. Tadi Nabi Ibrahim seorang, Nabi Yusuf seorang. Kali ini ada sekumpulan. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu kisah depa tu dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu ialah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kumpulan pemuda ni dari kalangan anak orang kaya-kaya. Anak orang kaya-kaya. Mak dan ayah mereka tu sembah berhala. Setiap daripada mereka ini tidak jarang berjumpa pun. Bukan kata geng sekali. Tetapi masing-masing bawa diri tak sukakan kehidupan sembah berhala ni. Last kali mereka berjumpa. Terserempak dan berjumpa, sembang-sembang, rupanya semua kita ni sama.
Sama pasal apa? Sama pasal hanya menembah, menyembah Tuhan yang Esa, Allah Ta'ala. Kemudian orang tempat tu perasan dah, budak-budak muda ni lain sikit daripada orang lain. Dia dah tak ikut sekali sembah berhala. Sampai akhirnya kena tangkap, lalu dibicarakan. Bila dibicarakan, apa jawapan mereka? Dia kata, kami menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami menyembah Tuhan semesta alam. Kami sembah Tuhan semesta alam. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Sama sekali kami takkan berdoa, takkan minta daripada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami minta doa kepada yang lain daripada Allah, sesungguhnya kami telah bercakap perkara yang salah dan menyeleweng. Akhirnya mereka ini diancam untuk dihukum. Apa mereka buat? Pakat-pakat lari. Lari ke mana? Masuk dalam gua. Cerita apa? Ha, cerita apa tu? Siapa ingat? Siapa ingat? Ya, Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni ada beberapa orang, bila dia masuk dalam gua, apa dia buat? Ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 300 tahun. 300 tahun. Cuma bayangkan kalau kamu ada gua sini, masuk gua tidur 3 hari, dah 1 hari hilang dari report polis. Yang ni orang cari semua tempat tak jumpa, rupanya duduk dalam gua. Kemudian selepas 300 tahun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangunkan balik dia orang tu daripada tidur. Bangun balik daripada tidur dan bangun-bangun daripada dia lapar. Lapar nak makan, barulah dia orang seorang keluar. Keluar pesan, jalan pelan-pelan, buat sopan santun, jangan nampak sangat, takut nanti diketahuan, takut kantoi nanti naya kita kena tangkap. Jadi pergilah sana untuk beli makan. Akhirnya orang dapat tahu, inilah dia pemuda-pemuda yang hilang 300 tahun dulu. Ajaib yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita dalam banyak-banyak tu, ada salah satu pengajaran kita. Ashabul Kahfi ni masa dia remaja, dia berjuang mempertahankan kepercayaan dia. Dia berjuang mempertahankan jati diri dia sebagai orang beriman. Dia pertahankan akidah menyembah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal semua kat tempat tu kafir belaka. Semua kat tempat tu tak beriman, sembah berhala. Jadi beberapa orang ni, yang kata 7 orang ni, wallahu'alam, lari masuk dalam gua. Bila keluar balik selepas 300 tahun, apa yang berlaku? Dah berubah dah negeri tu. Berubah pasal apa? Ada kereta terbang. Berubah pasal ada bangunan tinggi. Dah berubah pasal raja, pembesar-pembesar dan kebanyakan orang dalam negeri itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Jadi yang ada ni jangan impikan kita seperti Ashabul Kahfi. Pasal Ashabul Kahfi tu satu tu je Allah Ta'ala jadikan. Dia masuk dalam gua, dia keluar balik selepas 300 tahun, apa yang dia pernah perjuangkan dulu semua dah berhasil. Kita tak akan ada peluang yang tu. Kita berjuang hari ni, ni jadi anak-anak yang soleh ni kan, jadi orang yang baik, jadi orang yang jaga jati diri tadi kan, nak jadi pemimpin masa depan tadi kan. Bila kita sampai umur, kita buat benda tu semua, lepas tu kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kita pun tak tahu hasil kita yang macam mana. Kita tidak akan kembali semula ke dunia untuk tengok, oh hari tu masa kem remaja kat Ulu Cepoh, hari bulan 12, 2019, kemudian lepas 100 tahun dapat hasil. Kita tak akan tahu. Kita tak akan tahu hasil itu. Pasal kita bukan Ashabul Kahfi untuk Allah Ta'ala hidupkan balik. Hasil yang kita akan dapat, ni yang ustaz-ustaz yang usaha buat ni, hasilnya nanti,
hanya akan dilihat di alam. Alam apa? Akhirat. Hanya dapat usaha tu, dapat hasilnya di alam akhirat. Jadi kalau kamu tambah anak-anak flat ni kan, mana anak flat angkat tangan? Hari ini berusaha untuk turun tangan, terima kasih. Dan juga yang lain-lain ya. Hari ini berusaha untuk meningkatkan apa? Jati diri, meningkatkan keyakinan diri, jadi anak yang soleh, jadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik bukan mesti pandai pun. Kalau dah tak boleh, mana maunya? Usaha selagi boleh, tapi setiap orang akan ada habuan dia. Jangan, kecemerlangan bukan dikira pada banyak A. Tanya motivator yang ada tu. Yang cemerlang bukan kira pada banyak A tau. Yang cemerlang ialah pada yang tadi disebutkan, yang mampu memberi, mampu bagi manfaat, mampu untuk berkhidmat kepada masyarakat dan agama. Itu yang cemerlang. Tak kiralah dia dapat banyak A, dia sikit A, sama tanggungjawabnya. Dan bila kita berusaha yang tu, hari ini, esok, lusa, 10 tahun lagi, bila kita mati, kita tak tahu pun benda tu berjaya ke tidak di sana. Cuma, setiap yang kita usahakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan catat benda tu di mana? Dalam buku catatan amal kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Cuba tengok dalam surah apa? Siapa hafal surah Yasin sini? Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Taala mencatat ma qaddamu. Allah Taala akan kira setiap yang kita persembahkan. Manusia ni bila dia hidup, ni persembahan kita kepada Allah Taala tau. Tahu sembah kan? Sembah kan? Pengabdian kita kepada Allah, umpamanya kita sedang mempersembahkan persembahan kita kepada Allah Taala, semua tu akan dicatat, bukan setakat yang kita buat. Allah Taala kata dalam surah Yasin, tengok, wa atharahum, dan kesan daripada apa yang kita buat, yang tu pun diambil kira, yang tu pun akan masuk dalam buku catatan kita. Boleh faham tak maksud saya ni? Maksudnya hari ni kita buat benda baik, hari ni kita tolong orang, yang kita buat tu Allah Taala akan catat ni dekat buku catatan amal belah kanan ni. Malaikat tulis. Malaikat apa nama? Mungkin nak. Malaikat apa? Siapa tahu? Raqib dan Atid. Malaikat akan catat buku amalan kita, bukan takat yang kita buat, tapi kesan daripada apa yang kita lakukan. Hari ni kita dengar dia pun dah habis. Apa ni, baca Quran habis? Ke Iqra pun ramai lagi? Iqra lagi? Siapa dah lepas Iqra? Habis dah? Dah habis Quran dah? Sempat tak masa program tu ajar kawan-kawan yang belum habis lagi? Sempat tak tolong dengar dia orang baca? Ambil masa sekali. Dia kan duduk dengan kawan-kawan kan? Dengar tu, okay. Kamu dah sampai mana? Iqra 3. Yang kamu dah Iqra 6. Yang Iqra 6 tu cuba tengok kawan-kawan yang baca Iqra 3 tu. Ajarkan sepatah dua yang dia baca tu. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala yang tu. Lepas kita sebut, lepas kita tolong betulkan sebutan dia kan, ajarkan dia bahari atas bahari bawah tu, dia boleh baca dan dia pandai. Setiap kali dia baca, pahala tu kan dapat sama ke orang yang ajar. Tahu? Pahala tu dapat sama ke orang yang ajar. Itu dia panggil kesan daripada amalan. Kemudian orang yang kita pernah bantu, orang yang kita pernah tolong, kemudian dia membangunkan jati diri dia, jadi pemimpin dalam masyarakat. Setiap dari perbuatan baik dia, atas sebab kita tolong itu, Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan. Ha kan? Tolong dia kan? Ha, bila tolong tu, akan ada ganjaran pahala. Lepas tu pahala tu akan berganda dan berganda. Itu kisah Ashabul Kahfi. Bila kita jadi ni hidup sebagai remaja ni, kita takkan tunggu nampak hasilnya. Ada orang kata, aku nasihatkan dia lama dah tak ikut-ikut pun. Hari ni kita sebutkan dia, dia mungkin tak ikut lagi. Dua hari kita sebut, dia tak ikut lagi. Tiga hari, empat hari, lima hari, ajak semayang sekalipun. Lihat sungguhlah dia ni. Putus asa kah? Jangan putus asa. Ajak je. Jangan paksa, jangan bertumbuk pula. Kan? Ajak, pujuk. Satu hari dia teringat, oh hari tu kawan aku ajak semayang ni.
Dia teringin nak pergi sembahyang balik. Dia ikut balik apa yang kita ajar tu kan. Dia apa yang kita buat, yang kita tunjuk kat dia tu. Setiap kali dia buat, kawan yang tunjuk tu ada jasa, dapat pahala. Nabi SAW sebutkan benda ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pernah dengar nama tu? Ha, Imam Bukhari. Nabi sebut, man dalla ala hudan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi lam yanqus minhu syai' wa man dalla ala dalalah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha lam yanqus minhu syai'. Siapa yang menunjukkan pada orang keliling dia, kawan-kawan dia, saudara mara dia pada suatu benda baik, benda yang menjadi petunjuk, maka bagi dia pahala yang dia buat, dan pahala menunjukkan, dan pahala orang yang buat itu. Nama apa? Adam. Nama? Iman. Adam tunjukkan iman cara angkat tangan takbiratul ihram yang betul masa sembahyang. Contoh. Bila tiap kali iman solat, wah itu Adam ajar macam ni. Yang betulnya masa kursus itu ustaz bersebut macam tu kan. Dia pun hari tu terlupa bila Adam tunjukkan. Setiap kali dia angkat tangan tu, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Adam dapat pahala tak? Adam pun dapat pahala. Pertama, pahala tunjukkan iman. Yang kedua, pahala yang iman buat tu. Bukan kongsi 10 markah bagi 2 dah. 10 dapatkan iman, 10 dapatkan Adam. Lam yang kus min husyai, tak kurang satu pun. Itu sayangnya Allah Ta'ala kat kita. Tapi Nabi juga kata, siapa yang tunjukkan kepada kesesatan, tahu kesesatan? Ajar buat benda jahat, maka dia akan tanggung dosa tu, dan dosa orang yang melakukan kejahatan tersebut tak kurang walau satu pun. Bukanlah maksudnya kalau seorang macam tadi iman dengan Adam kan, kalau Adam ajarkan iman buat benda jahat, dia buatlah benda jahat tu. Ajar macam mana cara nak mencuri, contoh, na'udzubillah kan. Dia mencuri, dia dapat satu dosa. Bukanlah maknanya aku buat kau tanggung dosa. Dia dah buat, dia tak salah, dosa dapat kat Adam. Bukan yang tu. Dia dapat dosa yang dia buat, Adam dapat dosa ajar dia buat. Dia dapat satu, yang dia pun dapat satu juga. Contohnya macam tu. Boleh faham? Jadi kerana itu, sekali lagi nak sebut, Quran tunjukkan kepada kita sekurang-kurangnya ada 3 contoh remaja yang berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada agama, kepada ummah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya dengan otak yang bijaksana dan keberanian. Nabi Yusuf berhadapan dengan gelora nafsu, wanita, godaan seksual, dia dapat selamatkan diri dia. Ashabul Kahfi, sekelompok remaja yang mempertahankan kepercayaan dan akidah dia daripada dipanggil balik, daripada dipaksa kembali kepada kesesatan dan kekufuran. Itu 3 contoh Quran bagi. Baca Quran, kita akan jumpa yang tu. Last sekali nak bagi contoh, ada satu orang di kalangan sahabat Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni, para ulama sirah sebutkan, dalam usia dia 18 tahun. Ada yang 18 tahun sini? Paling besar berapa? 17. Angkat tangan? Seorang, 17. 17 kan? Tengok, Usamah bin Zaid, dalam usia dia 18 tahun, Nabi lantik dia menjadi panglima perang. Lawan apa? Lawan bola dengan SK ni, pos ni, Kuala Lipang. Bukan jadi kapten bola, jadi panglima perang untuk berhadapan dengan tentera Empire Rome. Tahu Empire Rome? Pernah tengok TV tak cerita Hercules apa semua, yang Trojan yang pakai topi macam tu kan? Lebih kurang macam tu lah, dengan pakai baju besi dia tu kan, dengan kuda yang banyak tu. Itulah kekuatan Empire Rome zaman dulu. Bahkan lagi hebat daripada tu. Yang berperang dia bawa
bawa dia punya perisai banyak-banyak tu, bila nak serang dia akan buat baris banyak-banyak kan, tutup depan, tutup belakang, julur pedang kat tepi je. Empire Rom tu yang sangat hebat zaman tu, Nabi pesankan sebelum Nabi wafat, Nabi lantik Usamah bin Zaid jadi ketua panglima perang. Usia dia 18 tahun. Cuba bayangkan macam mana budak umur 18 tahun dah dapat kepercayaan. Kalau tak reti main game je, orang mari tak? Kalau tak kalau buang sampah pun mata-rata lagi, agak-agak dapat tak kepercayaan? Kamu nak jadi panglima perang kah? Tak payahlah sampai tahap tu. Sekurang-kurangnya apa? Kat flat ada surau kan? Flat ada surau tak? Ada kan? Cuba turun surau tu. Orang harap, weh dia ni, pergi, kamu pergi azan. Ini azan pun sampai bertemu lutut, takut. Ada? Ha, mulakan dengan azan. Lepas tu kau dah tak ada siapa, kamu jadi imam. Boleh tak? Dapatkan kepercayaan dan keyakinan. Nak dapatkan kepercayaan dan keyakinan tu boleh ke kalau kita lembek je, muka tak cukup zat dia? Boleh macam tu? Kena cergas lah. Cergas, bijaksana, berpengetahuan. Pasal nak lantik jadi imam, dia kena orang yang pandai. Kena tahu hukum hakam. Pasal tu kena belajar. Jangan tunggu orang datang baru nak belajar. Belajar sendiri, baca buku. Kalau yang dah ada di rumah, ada handset seorang satu ni kan? Ada? Boleh buka internet sendiri. Jangan buka benda-benda yang mengarut, yang belik-belik. Buka bahan bacaan yang bermanfaat. Jadi manusia yang beriman, jadi manusia yang berguna di masa hadapan. Barulah kita boleh membina syaksiah diri dan kita akan menjadi pemimpin di masa hadapan. Jangan kamu bayang masa hadapan tu 40, 50, 70 tahun lagi. Dah. Finland, tahu Finland, negeri yang di utara sana tu, Perdana Menteri dia baru umur 34 tahun. 34 tahun. Perempuan pula tu. Daripada 19 orang menteri, 12 perempuan. Menteri Pelajaran umur 32, Menteri Kesihatan umur 32. Perempuan pula tu. Maksudnya apa? Daripada umur 17 tak sampai umur 30 tu. 17 tahun je lagi. Bukan lama pun. Dulu zaman saya, muda-muda kan? Zaman kamu ni. Wawasan 20-20. Wih, rasa lama lagi nak 20-20. Lama kan? Betul tak? Tengok esok lusa, 2 minggu je lagi. Hah, sampai 2020. Kereta tak terbang-terbang juga. Duit je terbang. Jadi, mudah-mudahan kalau tak dapat banyak pun, dapat sikit. Sekurang-kurangnya ada. Kadang-kadang ada orang tu dia lambat nak dapat. Apa benda belajar pun tak tahu. Benda dapat masa camp pun tak tahu. Terpaksa datang ke apa-apa kan. Mungkin benda ni boleh digunakan kemudian-kemudian hari lagi. Setiap manusia ni Allah Ta'ala bagi dia memori dalam otak dia. Kalau belajar psikologi, dalam otak kita ni ada memori, dia ada memori yang dalam, yang kekal. Dan ada memori sementara. Mudah-mudahan semua yang dipelajari duduk dalam memori kekal. Dan bila sampai masanya dia akan dikeluarkan untuk digunakan. Bermanfaat untuk agama dan ummah nanti. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.